Jadi, kita mau melanjutkan apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, yaitu analisa dari dengan menggunakan etap. Nah, untuk sesi kali ini, saya akan fokus ke bagian desain. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara mendesain dengan menggunakan etap. Nah, tentunya untuk teori desain secara detail, sudah kalian pelajari, baik itu di mata kuliah beton maupun di mata kuliah baja. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya, atau cara mendesain secara otomatis menggunakan software daftar. Mungkin sebelum belajar ke desain, saya ingin merangkan sedikit tentang desain bangunan tahan gempa. Ya, jadi mungkin dalam menentukan bangunan tahan gempa, kita menggunakan dua parameter pertama kita adalah menggunakan site parameter. Kemudian kita juga menggunakan building parameter. Site parameter ini tentunya tergantung dari lokasi daerahnya. Nah, ini kita punya nilai SS dan S1. Kemudian juga ada tipe tanah. Kemudian kalian bisa hitung menggunakan rumus sampai mendapatkan nilai SDS dan SD1. Ini adalah hasil akhir dari site parameter. Kemudian kita juga punya building parameter. Ini tergantung dari jenis bangunannya. Nah, dari building parameter ini ada tiga parameter utama. Pertama adalah I, important factor. Kemudian ada nilai R, modification response, dan juga nilai T atau periodenya. Nah, tentunya kita semua Uh, tahu ya dari dua, dua parameter ini atau semua parameter ini baik saat parameter maupun building parameter ini kita akan menghasilkan yang dinamakan dengan CS atau koefisien gempanya. Nah uh, hari ini saya akan fokus ke bagaimana cara menentukan nilai R. Nah kita tahu bahwa untuk menentukan nilai R kita bisa menggunakan uh, tabel yang ada di SNI. Nah ini adalah tabelnya. Nah yang mungkin jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan, kan di sini ada banyak uh, tipe bangunan, misalnya ada di sini ada dinding geser dengan batu bata, kemudian ada rangka baja dengan bracing, kemudian ada sistem rangka pemikul momen. Nah ini kan ada banyak. Nah kita mau menentukan eh uh, Jenis bangunan apa sih yang akan kita pakai? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan moment frame karena ini adalah bangunan yang sering kita pakai untuk struktur bangunan bertingkat-tingkat rendah. Nah, ini kita ada yang sering kita pakai adalah sistem rangka pemikul momen. Baik itu dia baja beton ataupun komposit. Nah, dari sini kita akan fokus ke bangunan beton bertulang. Jadi kalian bisa lihat di bangunan bertulang ini ada tiga jenis. Pertama adalah momen khusus, momen khusus, kemudian menengah dan ada momen biasa. Nah, kita bisa menentukannya tergantung dari batasan-batasannya. Jadi ini adalah batasan desain seismik kategori. Nah, kita misalnya, misalnya kita mau menentukan bangunan kita adalah rangka pemikul momen khusus, maka nilai R-nya adalah 8. Nah, sistem rangka pemikul momen khusus ini dia bisa digunakan di kategori desain B sampai F, ya, ini TB ini artinya tanpa batas, berarti mungkin sebelumnya saya jelaskan ya. TB ini adalah tanpa batas, maksudnya diizinkan, kemudian TI ini adalah tidak diizinkan. Jadi, ketika kita menggunakan pemikul momen khusus, kita bisa menggunakannya untuk seismic desain kategori B sampai F, karena semua ini TB. Jadi, tanpa batas, kita bisa menggunakannya, terserah kita. Sedangkan apabila kita menggunakan pemikul momen menengah, maka kita hanya bisa menggunakan hanya sampai seismic desain kategori B dan C. Sedangkan D, E, F tidak diizinkan. Jadi kalau eh, uh, seismic descent kategori kita D, E, F, kita harus menggunakan momen khusus. Sedangkan apabila kita menggunakan momen biasa, maka hanya boleh digunakan untuk desain kategori B. Jadi saya ulangi ya, untuk beton, moment, beton bertulang pemikul momen, sistem rangka pemikul momen ini ada tiga jenis. Pertama adalah khusus, kemudian menengah, dan yang biasa. Penggunaannya tergantung dari kategori desain seismik dari bangunan kita. Apabila kategori bangunannya adalah B, B ini masalah B ya, berarti tiga ini. Berarti kita bisa menggunakan tiga jenisnya, khusus, menengah, maupun biasa. Sedangkan apabila C, kita bisa menggunakan uh, yang menengah dan khusus. Jadi kita kalau misalnya, gini aja gampangnya, kalau kita punya seismic design kategori B, kita bisa menggunakan ketiganya, karena ini diizinkan semuanya. Sedangkan apabila assessment design kategori C, kita punya dua opsi: kita bisa menggunakan momen khusus atau momen menengah. Sedangkan apabila assessment design kategori kita D, E dan F, maka kita harus menggunakan momen khusus, karena kalau momen menengah dan momen biasa ini di sini lambangnya TI, artinya tidak diizinkan. Nah, sekarang mungkin pertanyaan bagaimana cara menentukan kategori desain seismik? Kita kan belum belajar ya kan, cara, cara menentukan desain kategori seismik. Cara menentukan kategori desain seismik ini, kita bisa mengikuti apa yang ada di tabel 8 dan 9. Jadi kalau kita lihat di tabel 8 dan 9 ini, kita uh, harus menentukan seismic design kategori berdasarkan dua tabel ini. Uh, untuk yang tabel 8, ini tergantung dari nilai SDS dan juga kategori resiko. Jadi bangunan itu penting atau tidak, atau sangat penting, ini tergantung. Kalau misalnya uh, nilai SDS-nya, dia lebih besar dari 0,5, maka dia termasuk kategori, uh, kategori uh, seismic desain kategori Nah, sedangkan kita juga harus meninjau. Selain berdasarkan nilai SDS ini, kita juga harus meninjau berdasarkan dengan SD1. Caranya sama, ya. Nah, uh, dari dua nilai ini kita kadang mendapatkan nilai yang nilai assessment uh, design kategori yang berbeda. Misalnya di sini menurut tabel 8 ini kita mendapatkan seismic design kategori B. Sedangkan yang SD ini kita dapatkan C atau kebalikannya. Kalau kita menggunakan dua perbedaan ini, kita menggunakan yang paling kritikal. Yang paling kritikal adalah yang paling Eh, c ya, dari urut ya, dari B, C, A, B, C sampai dengan D. Nah, jadi kita menggunakan yang paling kritikal di antara dua assessment design kategori ini. Mungkin sampai di sini, mungkin ada pertanyaan bagaimana cara menentukan uh, seismic design kategori? Pak, itu kategori resiko itu yang mana ya Pak? Kategori resiko bisa kalian lihat di SNI. Uh, yang punya kita itu berapa Pak? Hah? Yang coba punya di... kita berapa Pak? Uh, kamu punya SNI? Ya ada Pak. Ada? Uh, bisa di-share coba? kode-nya mungkin pak kodenya Oh saya nggak hafal, makanya saya minta buka. Kalau ada yang mau buka SNI saya tunjukkan ini.

Kabel berapa, Pak? Gimana? Kabel yang mana, Pak? Uh, kamu share dulu, saya nggak lihat. Saya nggak ada SNI. Coba kamu buka SNI-nya. Share di sini biar saya bisa lihat. Bisa nggak? Ya, Pak. Bentar, Pak. Sekol. Kabel tiga, Pak. Lagi kirim, Pak. Loh ngapain dikirim? Uh, share screen aja share screen. Harus jadi host dulu kok dia. Hah? Oh, bisa kok. Nah, coba kamu search kategori resiko gitu. Bisa nggak? Control F. Enggak ada risiko. Oh, ini ini Bisa, kan? ah, coba sebelumnya lihat halaman sebelumnya. Jangan previews, klik previews. Nih, ntar. Oh, ini, Pak. Nah, terus ini kan foto keutamaan gempa. Kita kan ngomong kategori risiko. Oh, ya, nah, ini. Itu ya. kan. oh. Nah, itu kan. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, ini kan ada beberapa kategori resiko ya, dari 1 sampai 4. Nah ini tergantung dari jenis bangunannya. Misalnya dia bangunan perumahan biasa, dia termasuk kategori 2. Kemudian apabila dia bangunan penting, bangunan umum misalnya, dia termasuk kategori 3, sedangkan yang sangat penting lagi dia masuk, jadi semakin 1, 2, 3, 4 ini dari yang penting ke paling penting. Nah tentunya kalau kalian lihat lagi, ini kan menentukan nilai I-nya ke tabel yang keempat, nah ini kan dia menentukan nilai I-nya. Jadi kalau kita lihat dari sini, nilai I-nya tergantung dari kategori resikonya. Jadi kan nilai I ini Nilai kategori risiko ini menentukan nilai I-nya. Ini adalah I yang kita pakai dalam menghitung beban gempa. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Jadi cukup jelas ya, Steven? Oh, Jadi kita dari sini kita bisa tahu kategori risikonya. Baiklah, uh, mungkin nanti saya lanjutkan ya. Iya Pak. Sudah saya stop Pak. Yeah. Iya. Nah tadi kan sudah kita fokus ke, uh, jadi kita. Uh, kalau menggunakan beton bertulang itu kita biasanya kita pakai tiga jenis ini, tadi momen khusus, momen menengah, dan momen biasa. Nah, uh, sebenarnya kalau kita lihat ini, apa sih perbedaan dalam hal desain untuk bedanya untuk momen khusus, momen menengah, dan juga momen biasa? Nah, uh, sebenarnya kalau kalian lihat yang selama ini kalian pelajari uh, pada mata kuliah uh, beton bertulang ini. Uh, yang kalian pelajari adalah desain beam dan juga desain kolom menggunakan pasal 9 dan pasal 10. Ini adalah peraturan uh, desain secara general. Jadi semua bangunan uh, gedung beton menggunakan uh, pasal ini sebagai acuan untuk mendesain. Nah, ketika kita menggunakan uh, desain bangunan tahan gempa, kita harus melihat lagi uh, pasal 18. Jadi di pasal 18 itu kita bisa mendapatkan persyaratan untuk tipe-tipe struktur. Seperti ketika kita menggunakan momen biasa, maka kita harus menggunakan yang ada persyaratan yang ada di pasal 18.3. Kemudian apabila menengah kita menggunakan persyaratan yang ada di pasal 18.4. Sedangkan momen khusus dia lebih detail lagi menggunakan pasal 18.6. Jadi yang kalian pelajari selama ini di mata kuliah beton itu adalah yang secara umum, jadi pasal 9 sampai 10. Nah untuk desain bangunan tahan gempa kalian harus melihat di pasal 18. Jadi untuk masing-masing tipe momen dari biasa, menengah maupun khusus ini punya pasal-pasal tersendiri dalam hal desain yang harus kalian ikuti. Nah, sekarang yang tadi itu di SNI yang mana, Pak? Di SNI 2847, SNI Beton. Oh, ini khusus Beton yang baja beda lagi ya, Pak? Baja baja beda, beda lagi, beda lagi. Nah, sekarang uh, untuk tahapan etaps dalam uh, mendesain, uh, bukan tahapan maksudnya uh, prosedur dalam desain menggunakan etap jadi eh dalam desain ini ada dua tipe tipe22 dua item pertama adalah desain kalau desain ini istilahnya kita meminta etap untuk mendapatkan tulangannya sedangkan yang dimaksud dengan cek ini adalah kita akan mendefinisikan menentukan tulangannya nanti kita akan meminta etap untuk mengecek apakah dia oke okay atau tidak. Jadi kalau kita lihat dari sini dia etap akan menyediakan tulangannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau yang cek ini dia hanya mengecek desainnya oke okay atau tidak. Jadi kalau tahapan cek ini kita harus menentukan tulangannya lebih dulu. Istilahnya kita trial and error itu bisa menggunakan cek ini. Jadi kita umpamakan jumlah tulangannya dan juga diameternya berapa? Ini kita kira, kita kira-kira. Kemudian kita minta etap untuk mengecek apakah dia oke okay atau tidak. Nah, sedangkan yang tahap desain ini kita tidak usah menentukan tulangannya. Jadi kita langsung aja minta etap untuk menentukan tulangan yang dibutuhkan. Mungkin ada pertanyaan, perbedaan antara desain dan cek. Nah, sekarang ini, kalau kita mau mendesain BIM, ini di etab hanya sanggup untuk mendesain. Jadi kalau kita di desain untuk balok, jadi ini hanya desain saja, jadi kita tidak bisa memasukkan tulangan, jadi kita hanya mendapatkan hasil dari hitungan etap. Sedangkan kalau kolom, kita bisa sekaligus desain maupun cek. Jadi di kolom ini kita punya dua option, pertama adalah kita bisa meminta etap untuk menentukan tulangan yang akan dipakai, dan juga kita bisa melakukan cek. Dengan uh, tulangan yang sudah kita tentukan, sedangkan untuk wall, wall itu uh, dinding ini ter terdiri dari dua bagian. Yang pertama ini spandrel dan yang kedua adalah pier. Spandrel ini apabila dia perilakunya sama dengan uh, beam, pier ini apabila dia perilakunya sama dengan uh, kolom. Jadi mungkin perbedaannya antara spandrel dan uh, pier. Jadi ketika kita punya uh, dinding geser ya. Itu kan kadang dia ada misalnya ini dinding geser. Kemudian dia ada opening. Di ini juga ada opening. Nah, untuk sisi ini, dinding ini perilakunya adalah seperti balok. Maka kita bisa definisikan ini sebagai spandrel. Sedangkan untuk sisi satunya, ini dia perilakunya seperti kolom. Maka dia bisa menggunakan desain maupun cek. yang spandrel gimana Pak? Saya masih kurang ngerti, Pak. Uh, spandrel apabila dia perilakunya dia seperti balok. Jadi gaya yang dominan itu dia uh, uh, fleksural atau momen. moment. Oke dulu lah, nah, untuk uh, kita tidak akan fokus ke bagian ini ya. Jadi wall ini kalian eh uh, tidak usah pelajari dulu jadi kita hanya fokus ke bagian yang bim dan kolom karena ini yang kalian pelajari juga waktu uh, mata kuliah desain beton nah baiklah untuk contoh kita akan gunakan ini ya jadi kita punya bangunan uh, lima lantai kemudian uh, ada beban gempa dan juga beban mati dan beban hidup. Kemudian kalau lihat dari konfigurasi ini dia bangunannya cukup simetris. Nah, kita mulai ya. Baiklah, kita mulai ya. akan kita sudah dapat grid lainnya ini. Saya mulai langsung dari grid. Nah, yang pertama tentunya kita akan tentukan materialnya. Jadi ini saya menggunakan beton. Untuk kuat tekannya, saya akan menggunakan kuat tekannya 35. Jadi kita sudah punya tentukan um, uh, beton dengan kuat tekan 35. Kemudian uh, setelah beton kita bisa langsung mendefinisikan uh, elemennya baik beton uh, balok maupun kolom. Ini pertama saya untuk menentukan balok. Ini saya tadi menggunakan beton 35. ya beton yang sudah kita definisikan. Kemudian eh, ini kita sesuaikan ukurannya yaitu ini 700. Nah, ini dari reinforcement Nah, kita harus menggunakan ini. Kalau kalian lihat dari sini kan BIM hanya mendesain. Jadi BIM desain only. Sedangkan kalau ini kolom, kita punya dua opsi, cek maupun desain. Jadi karena ini adalah balok, maka kita gunakan BIM M3 desain only. Nah, ini ini adalah tulangan yang saya gunakan. Adalah A615. Kalau saya mau mengganti juga bisa, dari sini juga kita bisa add. Ini misalnya saya mau ganti tulangannya. Saya ingin menggunakan tulangan dengan kapasitasnya misalnya 414. Enggak beda jauh sih. Ya, nah, jadi saya punya tulangan. Nah, ini ganti tulangan. Nah, Uh, kalian nggak perlu menghiraukan yang ini ini kita biarkan saja, tapi kita bisa menggunakan uh, menye, mendefinisikan uh, covernya covernya kita bisa menggunakan 50 mili mm atau 60 mili mm, tergantung dari kebutuhan kalian, ini saya biarkan 60 mm ya dan ini kita oke okay. setelah balok kita ada sini kan untuk yang kolom. Sama jangan lupa kita ganti ini beton. Kemudian dimensinya adalah 400 kali 400. Nah ini saya akan yang pertama, yaitu akan menentukan uh, desain, ya. Jadi, saya tidak akan uh, meng-set men ini. Saya, saya biarkan ini. Jadi, ini saya biarkan uh, dengan opsi desain. Jadi, uh, nanti etap akan menghasilkan uh, tulangan yang akan kita butuhkan. Jangan lupa, uh, ini kita juga harus uh, menggunakan tulangan sesuai yang sudah kita tentukan. Ya, ini kita oke okay. jadi kita sudah mendefinisikan kolom dan juga balok nah itu kita bisa langsung modelkan Ini adalah model kolom. Pertama saya ingin memodelkan kolom. Dan juga balok. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Pak, saya rasa ini sama dengan yang kita lakukan sebelumnya ya. Ya. Pak, kalau mau ngatur dia punya grade untuk Z-nya gimana, ada pak? Yang apa? Grade untuk yang Z, untuk yang lantai ke atasnya. Z-Z kan dia tergantung dari jumlah tul, uh, story yang kita butuhkan. Ya aturnya itu di bagian mana? Tadi saya lupa, ada pak. Hah? Atur di, atur nya di. Di sini juga bisa add memory. Ini kalian bisa gunakan kalau kalian mau menambah juga bisa. Ini misalnya saya 5. Saya tambah quick. Ini jadi 6 7 8 9 10. Oh, wow, oke, okay. Pak. Nah, sekarang saya memodelkan slab, jadi saya harus definisikan dulu. Slab. Ini ganti beton. Tebal slabnya adalah 150. Nah ini kita sudah memodelkan untuk uh, yang lantai uh, paling atas atau lantai 5. Uh, Jadi uh, setelah ini kita bisa uh, langsung itu ya, apa? Uh, pembebanan. Jadi ini di pembebanan ini kita punya dead load, kita punya live load, dan juga kita tambahkan uh, mungkin ini adalah earthquake. Seismic. Ini sama ya dengan sebelumnya. Ini saya hanya menggunakan arah X karena jadi hanya satu arah karena bangunannya simetris. Ini adalah parameter gempa yang akan kita pakai. Ini misalnya saya punya D. Ini saya pakai yang Uh, momen khusus ya. Jadi nilai R-nya adalah 8. NT-nya nah, kita bisa set. Nah, uh, ini kita sudah mendefinisikan semua beban. Kemudian kita klik OK dan kita taruh bebannya. Yang pertama adalah beban mati. Beban mati kita punya tiga. Kemudian beban hidup. Untuk mengecek kita bisa klik kanan, load, ini jadi kita punya dua jenis beban, beban mati dan beban hidup. Beban matinya adalah 3 kN per meter persegi, sedangkan beban hidupnya 2 kN per meter persegi. Nah, setelah kita selesai uh, satu story ini atau satu tingkat, yaitu tingkat yang paling atas, kita bisa copy ke tingkat uh, lainnya. Jadi kita klik semuanya, kemudian kita pakai replicate story. Jadi kita akan tarik ke story dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Nah, sudah. Nah ini sama ya, jadi kita sudah selesai untuk pembebanannya, baik itu beban mati, beban hidup, dan juga beban uh, gempa. Nah satu lagi yang terlewatkan adalah uh, diafragma, jadi kita harus klik uh, semua lantainya. Dan kita assign diafragma. sama di sini ada pertanyaan. Sebelum ini saya anak start anak rannya, saya run analisis. Cukup jelas ya. Ini kan sama dengan apa yang sudah kita pelajari. jadi dari sini kita bisa analisis Nah, ini adalah deformasi setelah kita menggunakan, kita run atau setelah kita analisa. Nah, untuk penggunaan gaya-gaya dalam tidak akan saya ulangi ya, kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara mendesain? Jadi, cara mendesain adalah tinggal klik ini. Jadi, ini tinggal kalian klik, nanti dia akan menggunakan, otomatis mendesain. Nah, jadi kalau kalian lihat bagian kolom saja, kalau kita mau lihat bagian kolom saja, kita bisa pilih kolomnya saja. Misalnya, ini saya pilih kolomnya saja, ya. Jadi, saya pilih kolomnya saja, kemudian saya klik di sini. So selected object only. Nah ini adalah tulangan yang dibutuhkan dari hasil desain. Misalnya untuk ini yang paling atas ini tulangan longitudinal ini ada longitudinal ya tulangan longitudinal yang dibutuhkan adalah 1600. Bagaimana dengan tulangan gesernya? Kita bisa cek lagi lewat sini juga. Ini kan tadi kita klik yang icon ini, kita klik yang icon sebelahnya. Di sini kita bisa menggunakan display design info. Jadi di sini kita bisa mencari apa sih tulangan yang dibutuhkan. Misalnya tulangan geser, itu adalah shear. Nah ini adalah tulangan geser yang kita butuhkan. Jadi dia menyediakan A, A maksimum dan A minimum. kalau tadi kolomnya 1600 itu 1600 apa apa. kita cek lagi ya untuk longitudinal. Nah, ini cek. Nah, ini kan 1600. Kalian pakai unit apa sih yang kalian pakai? Kalau mau lebih detail, kalau misalnya kalian tidak tahu ini apa sih unit yang dipakai, kalian bisa klik kanan. Nah, setelah klik kanan kalian bisa lihat detailnya. Nah ini adalah detail dari tulangan yang dibutuhkan. Misalnya tadi kan 1600, berarti ini. Ini adalah luasan area tulangan yang dibutuhkan untuk kolom C4 ini, atau pada kolom yang 5 ini, yang lantai 5. Itu kayak, kayak AS ya Pak maksud Ya, as. Oh, jadi kalau 1600 jumlah tulangan kita tentukan dari ukuran diameter, ukuran dia punya diameter tulangan berarti ya, Pak? Ya, jadi kita tentukan sendiri kita mau diameter tulangan berapa sih? Kita misalnya kita mau menggunakan diameter uh, 16. Diameter 16 itu kurang lebih luasannya adalah sekitar 200. Berarti uh, jumlah tulangan yang dibutuhkan adalah 8 gambangnya seperti itu. Di sini enggak dikasih lihat ya Pak, kan kita ada uh, dikasih lihat jumlah tulangannya di tadi kan kita ada kita ada setiap punya diameter tulangan kan di reinforcement. Nah, ini kan kita uh, melakukan desain kalau desain itu kita tidak tidak bisa menentukan jumlah tulangannya. Jadi dia hanya men kita hanya mendapatkan jumlah tulangan yang dibutuhkan. Luasannya untuk diameternya terserah kita. Nanti kita mau menggunakan desain seperti apa. Nah, ini kita ngomongin yang kolom dulu ya. Nah, sekarang perbedaannya apa sih dengan yang? Apabila kita ini kan pertama tadi desain, sekarang kita akan menggunakan yang cek kita unlock ya kemudian kita ganti tulangannya tadi kolom tadi kita ngomong ini jadi kita ganti ke yang reinforcement to be check jadi kita akan mengecek nah kalau kita mau mengecek kita harus menentukan ini misalnya ini saya buat tiga dengan jumlah tulangannya, uh, diameter tulangannya kita buat 16 misalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini adalah jumlah tulangannya, dia uh, jumlahnya total adalah uh, 8, diameternya uh, berapa tadi? Kalau kita lihat, oh diameter 16. Jadi uh, kita menggunakan untuk sisi yang X, 3, C -C y nya atau vertikal tiga. Nah, sudah ya. Tadi ingat bahwa kita akan melakukan cek. Jadi tadi kan uh, desain, jadi kita ganti ke cek. Nah, nanti ini dengan tumpa, uh, jumlah tulangan uh, 8 dengan diameter 16 ini, program akan mengecek apakah tulangan ini itu aman atau tidak. Kolom ini dengan tulangan sekian ini aman atau tidak? Nah, sekarang kita klik OK. Dan ini OK. Kita run ya. Nah, sudah tinggal kita mulai desain, tinggal klik ini. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa warna. Kalau merah itu biasanya dia rasionya lebih dari satu, artinya tulangannya tidak aman. Kalau kita mau lihat rasionya lewat display desain info, kemudian kita bisa lihat kolom PMM interaction ratio. Jadi kalau kolom kan ada uh, diagram interaksi. Nah ini dia uh, rasionya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari satu maka uh, ada di luar diagram interaksi. Nah ini kita lihat ada beberapa kolom yang terutama yang bagian bawah dia punya rasio lebih dari satu, artinya uh, kolomnya tidak aman. Sedangkan untuk yang kolom di atasnya atau dua dan seterusnya ini dia relatif aman. Kalau kita mau lihat lebih detail lagi, seperti biasa, jadi kita klik kanan. Nah, dia tidak aman. Nah, kalau kita mau lihat diagram interaksinya, tadi kan kita lihat detail ini juga bisa. Jadi di sini kalian bisa lihat, kenapa sih uh, tidak aman itu dari gaya-gaya uh, dalamnya, seperti apa. Kemudian untuk diagram interaksinya, juga bisa kalian lihat. Nah, ini kalau kalian lihat ini, dia ada uh, pada keadaan tertentu yang lokasinya di luar, di luar diagram interaksi. Nah, artinya kalau di luar diagram interaksi kan dia tidak aman. Nah, misalnya dia hijau, warna hijau ini dia aman. Kan dia akan menyajikan beberapa uh, titik berdasarkan dari uh, load kombinasinya. Nah, kalau kita tadi lihat sekilas, langsung kita klik ini, maka dia akan menyediakan default load kombinasi. Jadi kombinasinya ini yang kita pakai ini dia akan mendefine secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan definisi dari load kombinasi secara manual, tapi tetap juga bisa melakukannya secara otomatis. Nah, untuk desain kombinasi juga kita bisa edit lagi. Misalnya ini kita bisa edit satu persatu atau bisa kita tambahkan. Jadi pada dasarnya Etap sudah melakukannya sendiri secara otomatis. Kalian bisa cek aja kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan peraturan terbaru, kalian bisa cek apakah ini sudah sesuai atau tidak. Ini kan kalau kalian lihat kan ini mestinya tidak sesuai. Misalnya kan 1,2, kalian bisa cek lagi. Ini kan desain kombinasinya. Ini apakah sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru atau tidak? Sampai di sini ada pertanyaan untuk desain kolom. Jadi, kita sudah melajari perbedaannya ya, antara desain dan cek. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila kita sudah melakukan cek ini, ternyata ini kan dia fail. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita ada dua opsi. Yang pertama adalah menambah jumlah tulangan, atau yang kedua adalah eh, memperbesar eh, kolomnya, ukuran kolom. Nah, di sini saya akan menggunakan dua-duanya, jadi kolomnya akan saya perbesar dan tulangannya akan saya tambah biar secara lebih ekstrim aja untuk supaya mendapatkan nilai rasionya kurang dari satu Ini akan saya tambah, saya edit dah, jadi ini saya modify kolomnya. Ini saya akan tingkatkan dua kali lipat, jadi ukurannya jadi 800. Kemudian ribarnya juga saya tingkatkan jumlahnya 6, 6 dan ukurannya 20, saya perbesar. Jadi ini tulangannya cukup rapat. Kemudian saya cek lagi apakah tulangan saya kolom saya sudah oke atau tidak. Nah, caranya sama ya. Jadi kita langsung aja. Nah, ini kan berarti sudah aman. Nah, kita lihat rasionya ya. Nah, rasionya di bawah satu semua ya. Tapi kan dia ini rasionya terlalu kecil. Jadi kita bisa bilang bahwa kolom ini tidak ekonomis. Jadi mungkin terlalu boros. Karena rasionya adalah 0,1 semua atau ada yang beberapa 0,2 dan 0,3. Jadi kalau mau desain kan biasanya 0,8 atau 0,9 untuk desain yang bagus. Ini hanya sebagai contoh saja secara ekstrim bagaimana cara kita mengecek desain menggunakan etaps. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa fokus ke balok ya. Jadi, kalau balok kan dia hanya mendesain, jadi mungkin ini saya delete. Jadi, desainnya saya delete. Kita akan fokus ke bagian balok. Jadi, saya mau lihat yang bagian balok saja. Jadi, mungkin balok yang bagian di sini yang tengah ini. Jadi saya mau lihat balok yang ini. Jadi balok ini kalau kita bisa lihat uh, momen-momennya, misalnya dia ini adalah momen akibat dari uh, beban mati, kemudian ini adalah be dari beban hidup, dan juga akibat beban gempa. Nah, sekarang, langsung aja. Saya ingin melihat desainnya seperti apa. Jadi, langsung aja ya, ini diklik. Nah, ini adalah desain dari uh, balok. Misalnya, kita lihat balok yang sini saja ya. Jadi, satu balok aja ini kan balok menerus. Jadi, kalau kita lihat di bawah ini, adalah balok menerus dari ujung satu ke ujung lain. Jadi, ada balok interior dan juga balok uh, eksterior. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah jumlah tulangan yang dibutuhkan. Jadi kalau balok itu kan dia uh, tulangannya berbeda ya. Jadi misalnya ini kan dia pakai misalnya uh, sectionnya. Dia ada section yang di ujung end section dan juga ada section yang di uh, tengah atau mid. Jadi tentunya tulangannya ini berbeda antara section yang ada di ujung. Ini adalah section yang ada di ujung. Kemudian ini adalah section yang ada di tengah. Jadi di, di ujung ini ini dan ini. Kemudian yang di tengah itu yang ini. Ini adalah tulangan yang bawah. sedangkan kan ini adalah tulangan yang atas. Jadi kalau kita lihat ini yang di ujung sebelah kiri ini yang ini ya, kita ngomongin yang ini. Itu tulangan bawah harus jumlahnya minimal 924. Sedangkan yang atas 1530. Yang bawah, eh yang tengah, kita ngomong yang tengah sekarang. Tengah ini tulangan ini minimal 683.

Jadi kalau kalian lihat diagram interaksi itu, kenapa dia perlu tulangan atas-bawah. Ini kalau diagram interaksi, kalau misalnya diagram interaksinya seperti ini, akibat dari beban gravitasi, kan rata-rata seperti ini, ini adalah negatif, kemudian ini positif. Secara teoritis, kita kan hanya bisa ini, kita hanya butuh tulangan yang di atas saja. Jadi tulangan di atas saja. Sedangkan yang ini, kita hanya butuh tulangan yang bagian bawah. Karena bagian bawah kan yang bagian tarik kalau yang tengah. Sedangkan yang ini bagian bagian atasnya yang mengalami tarik. Nah, pada saat terjadi gempa itu perilakunya berbeda. Jadi ini bisa berubah seperti ini. Diagram interaksinya. Jadi yang tadinya ini tarik, Uh, yang tadinya ini momen positif bisa menjadi momen. Uh, ya, maksud saya, ini yang sebelumnya momen negatif bisa menjadi momen positif. Nah, ini apabila gempanya seperti ini, nah, apabila gempanya berlawanan arah seperti ini, maka bisa jadi seperti ini. Jadi, yang sini yang bermula negatif menjadi yang positif. Makanya, di sini kita butuh tulangan atas dan tulangan bawah untuk masing-masing section, baik itu dia tepi maupun bagian tengah. Sampai di sini ada pertanyaan untuk membaca tulangan yang dibutuhkan pada balok. Nah, ini tentunya sama ya dengan apa yang sudah kita pelajari pada kolom. Jadi, apabila kita klik kanan, maka kita akan mendapatkan lebih detail hitungannya dari baik dari uh, dikon 1 ini adalah dari lot kombinasi ini adalah load kombinasinya kemudian ini adalah dari lokasinya jadi dia dihitung dari lokasi kan kalau, kalau tadi kita bisa lihat kan uh, dia panjangnya 6 meter dikurangi kolom bisa menjadi total panjangnya adalah berapa ini 5,6 ya jadi dari 0,4 jadi, tidak dari 0 ya, dia dari 0,4 sampai 5,6. Jadi, kalau kalian lihat lagi dari jadi uh, etap itu, dia secara otomatis kan misalnya tadi ini ya, kita punya, uh, mungkin misalnya kita ya, jadi dulu. Kita punya kolom, kita punya kolom, dan balok. Nah, sebenarnya kan jarak 6 kan dari sini. Sedangkan kita menghitung dalam mendesain, kita bisa menggunakan yang dari ujung ini. Jadi dari ujung ini ke ujung ini. Nah, kalau kita lihat tadi momennya, momen pada balok, dia tidak saling menempel, melainkan ada jarak. Nah, ini. Ini kan ada jarak. Yang di sini tidak dihitung karena ini adalah bertepatan dengan kolom. Nah, mungkin kita kembali lagi ke desainnya. Nah, apabila kita kita lihat ini dia dari stasiun 0,4 sampai 0,5,6 ini ada perhitungannya masing-masing untuk tiap lokasi dan juga tiap kombinasi. Nah, bagaimana cara melakukan validasinya? Misalnya kita akan menggunakan memvalidasi kebutuhan tulangan yang ada di paling ujung, jadi ujung ya. Jadi kita mau ngomong yang di titik 0,4 stasiun 0,4 dari ujung, yaitu sekitar daerah sini. Ini tuh kita harus tahu dulu berapa sih nilai momennya? Momennya kan seperti ini misalnya. Berapa sih momen di sini ini? Ini kita bisa lihat dengan kita misalnya kita klik. Uh, detailnya. Nah, ini adalah detailingnya. Nah, ini adalah tulangan yang dibutuhkan. Uh, top dan juga bottom. Jangan ini adalah momen yang bekerja. Tadi kan di ujung dia momennya negatif, sedangkan yang bagian bawah dia momennya positif. Nah, ini cara memvalidasi dengan hitungan. Misalnya, kita punya momen main 78 ini, berapa sih tulangan yang dibutuhkan? Ini kalian bisa hitung secara manual. Nanti kalian akan dapatkan hasil ini. <tuh> Tadi, berapa misalnya? Kan ini, misalnya, tadi kan kalian udah tentukan baloknya ukurannya tujuh puluh, hai, ini 30 ya apabila nilai mu adalah hai, min hai, 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 berapa nih sih nilai ini kan e, sudah kalian pelajari lewat e, desain beton. Nah, kalian harusnya mendapatkan nilai ini. 442 ini. Sekarang, e, apabila nilai MU adalah 39 positif, berarti kita mau menentukan tulangan yang ada di bagian bawah. Maka nilai AS-nya akan kalian dapatkan sebesar ini yang bawah 219. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan, ini kan tadi kita mendesain semuanya secara default ya. Sebenarnya kita bisa men-set sendiri parameter-parameter yang kita inginkan dalam desain. Jadi, kita memulai hapus ya. Saya ingin tunjukkan cara men-setting parameter-parameter dalam desain beton. Nah, ini kalian bisa cek di sini. Kemudian kalian bisa revise ini. Nah, ini adalah beberapa parameter yang digunakan dalam mendesain. Yang sering kita gunakan adalah ini tadi, seismic design kategori. Ini kalian harus set sesuai dengan kategorinya. Misalnya dia kategori B. Kemudian nilai omeganya berapa. Terus yang paling penting biasanya ini. Nah, ini kan tulangan ini kan berbeda-beda. Biasanya tiap-tiap code atau mungkin SNI lah misalnya. SNI dari yang dulu sampai sekarang kan berbeda-beda. Ini kalian bisa set sendiri. Ini adalah faktor reduksinya ya. Misalnya untuk tension control di kan Ini kan berdasarkan code terbaru. Misalnya kalau gampangnya seperti ini sih. Kalau misalnya kalian menggunakan yang terbaru, yaitu SNI 2847 2019, kalian nggak perlu merubah apapun yang ada di sini, karena ini sudah sesuai. Tapi misalnya di kemudian hari terjadi perbedaan uh, nilai SNI, kalian bisa men-set lewat sini. Ini aja sebagai informasi saja sih. Kalau kalian mau mendesain yang sekarang ini, tentunya ini sudah uh, defaultnya etap ini sudah sesuai dengan SNI terbaru. Tapi mungkin apabila di suatu saat nanti nilainya berbeda antara SNI dan SCI, kalian bisa set lewat sini. Ini penting karena uh, tidak selalu sama antara SCI dan SNI. Kalau kita lihat uh, ke belakang, uh, untuk awal 2000-an itu uh, terjadi perbedaan antara nilai ini, tension ini, di ACI dia 0,9, sedangkan SNI kita masih pakai yang 0,8. Nah, untuk saat ini masih sama. Jadi mungkin kedepannya kita tidak tahu. Kalau misalnya ada perbedaan, kalian bisa men-set lewat menu ini. Nah, selain itu, Bagaimana dengan cara men-set? Tadi kan ada desain momen khusus, momen menengah, dan juga momen biasa. Nah, itu kalian harus cek dulu. Saya ini. Kemudian balik ke sini, kalian revise override ini. Dari sini kalian bisa tentukan dia apakah momen khusus, intermediate, atau menengah. Kalian mau desain seperti apa? Misalnya, kalian desain sebagai momen biasa. Kalian tidak perlu menggunakan sesuai spesial ini. Kalian hanya cukup menggunakan sesuai ordinary. Tapi, tapi secara default, etap akan mendesain secara sway spesial. Sway spesial ini dia akan menghasilkan tulangan yang lebih banyak. Maka otomatis dia lebih uh, lebih konservatif. Tapi apabila kalian Suatu saat hanya butuh uh, momen biasa, kalian bisa men-set lewat uh, menu tadi itu. Jadi pertama harus kalian harus uh, klik, klik frame-nya, kemudian kalian harus set lewat sini. Misalnya kalian mau ordinary, boleh lewat sini. Tapi secara default, uh, itap akan mendesain secara uh, spesial atau momen khusus. Sampai di sini ada pertanyaan untuk desain baik balok maupun kolom. Nah, mungkin satu lagi ya. Tadi kan kalau kita lihat desainnya sesuai dengan kombinasi yang otomatis di define oleh etap. Kita juga bisa mengset. Misalnya kalau kita lihat dari sini, not kombinasinya misalnya untuk kombinasi satu ini hanya dead load, kemudian uh, kombinasi dua adalah dead load plus live load. Saya hanya ingin mendesain bangunan ini terhadap uh, dua kombinasi saja. Jadi saya menghiraukan uh, beban gempanya. Jadi kita bisa set juga dari sini, select design combination. Nah ini kan dia diselek semua. Saya hanya ingin memasukkan yang kombinasi satu dan dua ini kita bisa set dari sini. Kemudian kita ulangi lagi desain. Nah ini adalah desain yang sesuai dengan uh, tadi dua kombinasi tadi. Kalau kita lihat dari sini kita klik kanan ini. Nah ini ini kok masih sama ya sebenarnya. Ini harus saya klik lagi. Nah ini misalnya ya tadi saya mau menggunakan parameter-parameter tadi misalnya ini adalah kita pakai sebuah yang ordinary atau non spam mungkin jadi tidak bangunan tidak tahan gempa kemudian untuk kombinasinya ada kombinasi satu, satu dan dua saja kita langsung desain dua nilai ini. Oh, sebentar ya, agak nah tadi sampai di sini ya. Nah, oh, mungkin saya ingin menunjukkan yang ada di yang sama. Nah, kalau kita lihat dari sini. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, maka etap akan secara otomatis menggunakan kombinasi yang lainnya. Jadi ini dia kita etap uh, ini dia kalau misalnya kita mau mendesain uh, bangunan uh, menghasilkan kombinasi yang baru. Mestinya ini hasilnya sama ya. Jadi kalau kita lihat dari sini dia akan menghasilkan hasil kombinasi yang baru dengan uh, asumsi juga uh, terhadap beban gempa. Nah, kalau dia dari di sini, dia akan membuat asumsi baru. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Uh, mungkin tadi ya uh, kan tadi kalau kita lihat kan kombinasinya akan secara otomatis uh, etap akan membuat kombinasi yang baru apabila kita misalnya kita mau mendesain satu dua saja ini misalnya cek kita akan klik desain nah dia akan membuat kombinasi yang baru kalau kita klik lagi ini nah ini dia akan buat kombinasi yang baru yang kan menggunakan memperhitungkan desain dead load dan live load, kita tidak bisa menggunakan beban otomatis ini. Tapi kita harus mendefinisikan secara manual. Caranya adalah kita lewat sini, kombinasi, kita add, misalnya kita akan membuat kombinasi secara manual, kombinasi satu misalnya, Kemudian ada kombinasi dua, 1,2 terus ini 1,4. Nah, saya hanya ingin membuat kombinasi dua ini dalam mendesain. Jadi kita klik. Sekali lagi kita bisa pilih kemudian ini, select design combination. Kita hanya menggunakan ini. Jadi kalau ini kan semua otomatis. Kalau otomatis setup akan membuat desain yang secara otomatis lagi. Kalau ini yang kita gunakan secara manual. Nah, dari sini ini kita bisa lihat perbedaan tulangannya ya. Nah, kalau dengan gempa tadi kan sekitar berapa tadi tulangan yang dibutuhkan? sekitar 150 eh, 1530 ya. Nah. Eh uh, sebentar. Oh nah, ini saya Tadi saya, ini saya dua ya, sudah udah, udah, tadi ya. Uh, sekarang saya mau mendesain. Nah, dia relatif lebih kecil kalau hanya menggunakan gravitasi saja. Jadi tadi kan tulangan atasnya ini sekitar 1.500, ini jadi menjadi 6.83. Kalau kita klik, ini dia hanya dua kombinasi saja, kombinasi satu dan kombinasi dua. Tapi ini kan pada dasarnya kita jarang menggunakan ini ya, karena kalau kita mendesain kan pasti kita akan perhitungkan uh, beban gempa juga. Jadi ini maksudnya kan uh, kita bisa men-set uh, beban kombinasinya secara otomatis dalam uh, melakukan desain. Jadi mungkin ini saja ya untuk materi hari ini. Uh, mungkin Bu Melani ada tambahan bu? Oh, enggak sih Pak enggak ada tambahan oh iya, oh, iya untuk rekamannya nanti bisa diminta ya. klien ya Bu oke okay. iya iya nanti saya mintain saya share okay. uh, untuk videonya nanti akan kita share ya hmm. oke okay, baiklah kalau tidak ada pertanyaan mungkin uh, saya akhiri sesi hari ini ya uh, terima kasih semuanya selamat sore terima kasih Pak sore uh, 私は。私は。私は。